JDT bedil 7 gol ke atas Negeri 9 FC di Paroi. Perlawanan hangat melibatkan pasukan JDT dan Negeri 9 FC di Paroi menjadi tumpuan peminat bola sepak di mana pada musim lepas JDT terpaksa menjaringkan gol pada lewat masa kecederaan untuk memenangi perlawanan tersebut. Namun pada musim ini berbeza apabila JDT begitu gah membedil gawang Negeri 9 FC sebanyak 7 kali. JDT membuka akaun jaringan menerusi tandukan penyerang berbisa, Fernando Forestieri pada minit ke-21. Diogo Luis Santo menjaringkan gol kedua yang begitu cantik memerangkap penjaga gol Si Izan menerusi bola lambung yang menerjah jaringan Negeri 9. Bersambung separuh masa kedua, JDT dianugerahkan sepakan penalti dan Forestieri menyempurnakan sepakan itu menjadikan kedudukan 3-0. Pesta jaringan anak buah Tanol Solari berterusan apabila ledakan Arif Aiman memberikan gol keempat sebelum tandukan Chor Bin Ong memberikan gol kelima buat pasukan pelawat. Enrique Dos Santos menambah derita tuan rumah dengan gol ke-6 dan gol ke-7 Hade menerusi Chor Bin Ong sekali lagi. Keputusan tamat dengan kemenangan bergaya JDT 7-0 mengatasi Negeri 9 FC. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscriber dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.